kita rasakan durian teong kandang di kampungnya Sangkuk Tembawang. Ini durian asli dari pohonnya. Durian hutan ya, kita pemburu durian hutan ini. Duriannya gratis, tapi perjalanannya ke sini, luar biasa. Halo, selamat sore Sobat PKM. Perjalanan kita menuju ke Kampung Sangkuk ya. Di sini ada camp yang dibangun saat musim buah durian. Ini ya, camp buah durian. Tadi kita perjalanan jalan kakinya kurang lebih 2 jam. Perjalanan motornya kurang lebih 2 jam. Dan kita sampailah ke Kampung Durian. Ini kita di pondok ya, di tempat nyantuk durian. Inilah suasana pemburu durian hutan. Bu, pondok durian. Ini bu hasilnya bu, satu malam. Lama, dua malam. Wih, dua malam, Pak. Lihat pondok ya Pak ya. Foto-fotonya masuk gue nih, oh nah masuk gue. Ada motor kok. Jadi kelihatan. Nggak, ini masuk TV nih bu. Tapi masuk YouTube bu. Ada yang YouTube. Guru kampung ini pondok untuk nyantuk durian ya. Dibangun dan dipakai waktu musim durian. Kalau enggak musim durian enggak dipakai, ya kan Pak? Berapa bulan Bu biasanya Bu di pondok kayak gini Bu? Karena musimnya dikit ya Bu ya. Jadi kalau udah enggak musim ditinggal. Ditinggalkan, yang kepeceng itu biarkan itu, kalau yang kepeceng gini di. Dikemaskan. Tahu Pak? Bu, ini rumah siapa, Bu? Permisi, Bu. Wih, ada adik kecil juga. Adik kecil di hutan. Ikut nyantuk durian. Usia berapa bulan, Bu? 2 bulan lebih. Dua bulan lebih.
udah ke hutan adik nih. Cantik-cantik atau ganteng ya ini ya? Cantik, cantik cewek cantik. Kampung Sangkuk ya, ini kita di tengah hutan. Tadi ada adik kecil usia 2 bulan ya, udah ikut nyantuk durian. Bu, kalau orang sini itu dayaknya dayak apa Bu? Pak? Dayak Sangku. Dayak Sangku? Punya ini ya, punya bahasa sendiri ya, beda sama Ahe gitu ya? Beda. Belangit. Oh, Belangit. Belangit. Oh, bilang tak ada tuh langit. Belangit. Langit. Langit ya. Radeng, radak. Apa? Ul, yang pakai NK itu apa? Radang. Iya, tahu. Bahasanya namanya bahasa apa? Dayak apa? Radang. Kanayat. Kanayaten, nah, kan? Kanan. Ini asik nih kalau malam nih. Malam lah, udah mau. Minggu depan belum tentu ada ini. Dah, mungkin dah. Kampung ini dah habis nih minggu depan nih. Dingin lah kalau udah malam hari itu. Iya. Banyak-banyak makan nih. Nah, banyak makan coba dingin tadi. Coba aja besok ke malam. Oh ini, kalau mau mandi ke bawah sini Bu. Coba mau lihat. Oh, oh iya cantik ya. Cantik lah. Bentar Bu, bentar. Bentar ya Bu ya. Bilang orang abang. Abang ade. Dah kakaknya udah ke ngabang Bu. Ah, jadi kita jadi orang abang juga. Kakak di sana ah. Oh, dekat orang melekula lah tadi itu ha. Niam kawan otak kami tadi kayak kecil-kecil janggutnya pak di poros janggutan kayak Oke sobat GKM, kita mau pamit. Kita sudah cukup ini makan banyak durian nih di pondok nih. Cukup seru ya, ada pondok di tengah hutan, pondok di saat musim durian saja ya ini ya, di Desa Sangkuk. Oke, sampai ketemu di vlog berikutnya. Bye bye. Ingat boh. Kita Pak, Bapak yang plan Pak. Hmm? Aku duluan. Nah. Aku udah hafal jalannya. Nanti ke abang dulu. Ada banyak orang. Bye.
Pak, makasih Pak, pamit dulu. Yuk, perjalanan pulang ya ini ya. Perjalanan pulang dari berburu durian sampai tengah malam. Ekspedisi pemburu durian hutan. Kita pulang malah kena hujan nih, mampir ke tempatnya Bang Abed, Abed Layo. Sampai sini masih sambut makan ini. Makan. Abed Layo ya, Abed Layo Channel. Kita disambut makan. Hasil castingnya hari ini. Mantap. Makasih ya Bang Abed Layo. Oke, mantap.